Hai semua, berikut ini cara mengaktifkan ketuk dua kali di HP Redmi 10C atau Xiaomi 10C ya teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya. Nah, langkah yang pertama teman-teman silakan masuk di bagian setelan. Lalu teman-teman cari yang namanya layar kunci ya. Kemudian teman-teman di sini bisa lihat ada yang namanya ketuk dua kali untuk bangunkan atau matikan layar saat perangkat terkunci. Nah, di sini teman-teman aktifkan saja. Nah, di sini untuk dapat mengetuk dua kali untuk mematikan layar hanya saat tema yang bawaan ya teman-teman ya. Tema default awal HP ini baru bisa ya. Karena di sini saya sudah mengganti temanya, jadi tidak bisa mengetuk dua kali untuk mematikan layar. Hanya bisa untuk menghidupkan layar ya. Untuk ketuk dua kalinya di sini hanya untuk menghidupkan layar. Nah, fitur ini cukup bagus ya teman-teman ya, karena kita nggak perlu repot-repot lagi klik tombol power ini. Jadi langsung saja ketuk dua kali, jadi dia langsung nyala. Oke teman-teman, itu saja untuk cara mengaktifkan ketuk dua kali di HP Redmi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.